Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan ya. Di hari-hari yang Anda lewati mendapatkan keajaiban yang nyata. Berhasilnya cita-cita, harapan, dan impian. Semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Gimana nih kabarnya zodiak Leo? Zodiak Leo yang berelemen api. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat. Selamat malam juga. Semoga istirahat Anda menyenangkan dan bahagia selalu. Jangan lupa. Sedikit ada dikatakan bahwa perjalanan seribu li itu dimulai dengan langkah kecil. Atau begini, perjalanan beberapa kilometer atau 10.000 kilometer istilahnya, itu pasti dimulai dengan langkah kecil. Langkah dari rumah. Jadi sesuatu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, memang itu tidak perlu pengen langsung terwujud. Tapi dimulailah dari diri sendiri dulu untuk mewujudkan semuanya. Langkah kecil itu adalah bagaimana aksi kita. Makanya tujuan pendidikan itu sebenarnya bukan dilihat dari pencapaian hasil, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan sekecil apapun dari pendidikan yang kita punya. Sebagaimana tujuan atau apa tuh, tindakan usaha ya. Usaha, ikhtiar, bukan pencapaian hasil. Tapi yang diperhitungkan adalah proses. Prosesnya. Pekerjaannya. Usahanya. Kalau hasil siapa yang tahu? Dan bukan kita yang menilai kan? Ketika kita bekerja untuk orang lain, bukan kita yang menilai. Ketika kita bekerja untuk diri sendiri, terkadang bukan kita juga yang menilai. Dan terkadang banyak kegagalan mungkin ketika kita melakukan suatu pekerjaan, walaupun itu pekerjaan untuk diri sendiri. Tetapi justru dari kegagalan itu didapatkannya kebahagiaan. Dari kegagalan itu didapatkannya kepuasan. Makanya orang yang selalu gagal itu berarti orang yang
sebenarnya menang bukan kalah, karena dia sudah berusaha. Hanya saja bukan kita ternyata yang menentukan hasilnya. Ketika kita selalu gagal dalam berbagai hal, itu bukan berarti kita sudah kalah. Bukan berarti kita mesti menyerah. Tapi justru disitulah kita akan menemukan pengalaman, yang mana pengalaman ini adalah hasil batin. Hasil yang berupa batin wujudnya, yang mana kekuatan dari hasil batin ini bisa kita berbagi dengan orang lain. Maka disitulah ada pengajaran. Makanya ada istilah belajar dari kegagalan. Kita lakukan apapun misalkan ya, asal tidak merugikan orang lain. Di mana kita gagal bukan berarti mesti berhenti sampai di situ. Tetapi justru itu adalah daya kita spiritual tuh meningkat di situ. Ada daya spiritual yang semakin meningkat. Di situ saat kegagalan, ketika kita masih berharap, ada harapan tentunya. Di situ ada pengetahuan, di situ ada ilmu, di situ ada pengalaman. Di situ banyak unsur-unsur yang mana ketika unsur-unsur ini disatukan, itu adalah keberhasilan. Hanya saja sifatnya tuh masih terpencar-pencar. Nah, ketika telah bersatu, itu adalah keberhasilan. Dan walaupun terpencar, sebenarnya kita sudah mengambil dari keberhasilan itu. Walaupun kita mengambil pengalamannya, ada pengalamannya, pasti itu soalnya terpisah, tapi bersatu gitu. Gitu ya. Intermeja saja, semoga sehat selalu nih buat zodiak Leo. Tetap semangat.